kasih rakan kita Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dapat mengikuti intas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengongsikan beberapa makluman dan juga menyaksikannya satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, kita mengharapkan apa juga urusan di sekitar pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan apapun yang kita lakukan pada hari ini mendapat perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau ada, saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan julangan titah rumah panjang Kampung Melilas, yang mana dengan ini ingin memaklumkan kepada pelawat-pelawat untuk tidak meneruskan perjalanan mereka ke rumah panjang Melilas dalam sama-sama kita membendung jangkitan virus COVID-19. Dan juga papan tanda telah pun dibuat bagi mengelak pelawat untuk meneruskan perjalanan mereka ke rumah panjang tersebut. Ini adalah disebabkan oleh kebanyakan penghuninya adalah terdiri daripada warga emas. Dan juga dalam kita sama-sama menjaga dan juga mematuhi segala SOP dan juga peraturan-peraturan daripada Kementerian Kesihatan ini, Auda, marilah kita terus berdoa agar negara Brunei Darussalam terus dilindungi dari wabak COVID-19 ini. Dan semoga kepada orang ramai yang telah pun melalui perintah kuarantin dan juga beberapa perintah-perintah dari kepada Kementerian Kesihatan terus diberikan kesihatan yang baik. Baiklah, Auda, sekarang apa kata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Spesies Firosia phylloceloides merupakan sejenis spesies tumbuhan paku pakis liar di Asia yang juga tidak kurang unik dan menarik untuk dijadikan sebagai tanaman hiasan. Di kalangan masyarakat tempatan, ia lebih dikenali sebagai pokok duit-duit kerana daunnya memiliki bentuk seakan duit shilling. Malah ia juga turut dikenali sebagai pokok sakat ribu-ribu. Selain dijadikan sebagai tanaman hiasan, pokok ini juga sebenarnya mempunyai beberapa khasiat. Ianya dikatakan mengandungi minyak asiri, flavonoid, tanin, gula dan banyak lagi. Kita ikuti sedikit temubual bersama Dayang Nur Fatin Nazirah binti Abdullah mengenai pokok ini. Pokok sekat ribu-ribuan ni, ia macam orang kata orang Brunei ni, ia pokok duit-duit. Jadi mula-mula aku jumpa ni, ia tumbuh di pokok-pokok selalunya bergantung. Aku jumpa, lawa je lah. Aku ambil, simpan, dan aku, ia makin membesar dia. Ya lawa je aku simpan lah. Jadi ini bukan khas untuk hiasan saja pulang, banyak khasiatnya. Khasiatnya ni, apa ni, kalau ada orang luka-luka, menanah ke, ia macam aloe vera juga. Aloe vera kalau tani lendir tu macam ada bisa ke apa, tani palit di tempat luka tani tu. Ia macam sejenis macam ubat juga. Ada lagi lah khasiatnya yang lain tu. Jadi anang kita sukalah memelihara pokok hiasan macam mana ini? Oh, suka. Macam lawa aja. Oh, banyaklah kita sudah bertanam yang jenis pokok macam mana. Jadi macam bagi kita sendirilah patut kita petani ketengahkanlah pokok macam herba-herba orang-orang petani dahulu untuk diketengahkan lagi supaya anak-anak muda tadi tahu pokok-pokok macam mana ni. Ya, pokok ni kalau orang dah kenal macam umur masa ni lah. Aku pun dulu dah tahu. Kali aku pelihara-pelihara sekali ni orang lawa aja. Rupanya ni ada khasiat dia. Aku pun baru tahu juga. Tapi kita sendiri menggunakan je lah. Menggunakan. Macam anakku
Ia kena kena sengat lipan. Dan ku ambil tu palit lah. Kena kuning bisa tu keluar perlahan. Ia tak hasilnya tak? Pokok ini jenis menjalar. Dikenali melalui bentuk daunnya yang bertangkai pendek, tebal berisi, berbentuk memanjang, hujung tumpul, pangkal runcing, tepi rata dan kedudukan antara satu daun dengan daun yang lain, tumbuh jarak yang pendek. Akarnya pula berserabut panjang kecil. Sungguhpun tumbuhan ini mempunyai pelbagai kegunaan dan khasiat ubatan. Namun begitu, sebelum menggunakannya, perlulah mendapatkan nasihat pengamal perubatan terlebih dahulu bagi mengelakkan kemudaratan di kemudian hari. Semoga dengan bahan yang kami kongsikan kali ini, sedikit sebanyak kita dapat mengetahui antara tumbuhan yang digunakan dan dijadikan sebagai ubat-ubatan oleh orang ketani zaman dahulu.